Teman-teman, rumputnya ya sudah kuning semua ya teman-teman. Ini sekitar 1 hektar ya, lebih kurang dalam 1,5 hektar. Assalamualaikum, selamat pagi ya, selamat beraktivitas buat teman-teman. Semoga hari ini diberikan kesehatan dan dilancarkan semua urusannya teman-teman. Oke teman-teman, hari ini kita melakukan penyemburan ya di ladang yang luasnya sekitar 1 hektar ya, lebih kurang dalam 2,5 hektar. Dan ini suasana di ladangnya. Dan seperti biasa ya, kita menggunakan racun sejenis racun 41 dan campurannya alai dengan rampai tok atau tepung merah, karena di sini banyak rumput-rumput seperti rumput halus dan rumput cepat mati juga, seperti terong dengan jenis kayu-kayu juga ya teman-teman. Oke teman-teman, ini dia suasana di ladang kelapa sawit ini, yang dimana luasnya sekitar lebih kurang dalam 1 hektar atau lebih kurang dalam 2,5 hektar ya. Dan ikuti terus ya video-video kami hari ini, semoga bermanfaat untuk petani-petani kelapa sawit. Semoga dengan cara ini bisa membantu untuk membasmi jenis-jenis gulma yang ada di kelapa sawit ini. Oke teman-teman, jangan lupa diaktifkan juga ya tombol loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari kami. Dan jangan lupa di like, komen, dan subscribe juga channel ini. Semoga bisa membantu teman-teman. Dan untuk teman-teman yang sudah mensupport channel ini, semoga teman-teman diberikan kesehatan dan di lancarkan semua urusannya. Kepada teman-teman yang sudah mensupport channel ini ya, semoga channel ini terus berkembang dan bisa membantu semua petani-petani di Indonesia ataupun di Malaysia ini. Dan untuk penyemburan kita hari ini, nanti kita lihat hasilnya sekitar lebih kurang dalam 2 hari ya, apakah rumputnya bisa mati dengan sempurna ya teman-teman. Ini baru 2 hari ya teman-teman, sudah kuning ya. Ini lebat, lambat mati ya. Campurannya alai dengan rampai tok ya. Ini dia, rumputnya sudah kuning ya, akibat alai dengan rampai toknya. Oke teman-teman, ikut terus ya video kami. Ini kayunya pun sudah mulai layu ya teman-teman. Kayunya sudah layu ya. Rumputnya pun sudah kuning. Teman-teman, rumputnya ya sudah
kuning semua ya teman-teman. Ini sekitar 1 hektar ya, lebih kurang dalam dekat semua. Nah, ini teman-teman melihat cawangnya pun sudah kuning ya dengan ala ini. Dengan tepung juga ya. Ini kesan dari racun sistemik, racun lambat mati. Campurannya alai dengan daun petok. Oke teman-teman, semoga bermanfaat. Assalamualaikum, selamat pagi dan selamat bekerja.